Kita ke informasi lain, pemirsa, Indonesia Police Watch batal menghadiri undangan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI hari ini. IPW batal hadir untuk memberikan keterangan mengenai private jet yang digunakan Brigjen Hendra Kurniawan dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Ketua Indonesian Police Watch, Sugeng Teguh Santoso ini jadwalkan menghadiri undangan MKD DPR batal untuk memberikan keterangan terkait aduan anggota DPR RI. IPW batal hadir lantaran merasa diperlakukan tidak hormat saat memasuki pintu gerbang DPR RI. Teguh Santoso sendiri dipanggil sebagai saksi atas temuan sejumlah nama yang memberikan fasilitas private jet ke mantan Karopaminal Propampori Brigjen Hendra Kurniawan. IPW juga diminta untuk menjelaskan sumber temuan dan informasi yang dikutip anggota DPR RI mengenai fasilitas private jet yang digunakan anak buah Ferdi Sambo untuk menemui keluarga Brigadir Joshua yang diduga berasal dari konsorsium 303. Klarifikasi mengundang Pak Sugeng Teguh Santoso selaku saksi terkait ada pemeriksaan di MKD ya. Soal private jet tersebut di mana ada anggota DPR diadukan karena mengutip pernyataan beliau. Diketahui, anggota Komisi 3 DPR RI, Heru Widodo menanggapi adanya temuan yang diungkap IPW terkait keterlibatan sosok berinisial RBT dan YS dalam kasus dugaan Ferdi Sambo dan konsorsium 303. Tak hanya itu, Heru Widodo juga menyebut IPW mendapati temuan dua nama yang menyediakan private jet Brigjen Hendra Kurniawan saat menemui keluarga Brigadir Joshua di Jambi. Tim iNews melaporkan.